Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Malang adalah madrasah yang terletak di Jalan Kenongosari nomor 16 Turen. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Malang dulu bernama Madrasah Tsanawiyah Negeri Turen dan berdiri pada tahun 1984. Selain kegiatan belajar mengajar, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Malang juga memiliki beberapa program atau kegiatan berbeda dibanding madrasah lain. Tentunya hal ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa menjadi lebih cerdas dan kreatif di bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa kegiatan ini adalah seperti membiasakan siswa ketika datang di sekolah bersalaman dengan bapak atau ibu guru yang telah menyambut di gerbang sekolah, tentunya dengan tetap dipilah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada juga kegiatan sholat duha berjamaah setiap pagi yang dilanjut dengan membaca asmaul husna dan doa-doa harian serta surat-surat pendek. Baca tulis Al-Quran dengan metode qiraati juga menjadi rutinitas bagi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Malang. Pembelajaran ini bertujuan untuk membuat bacaan Al-Quran para siswa-siswi menjadi lebih baik dan benar dengan tahapan yang mudah. Selain beberapa kegiatan akademik tadi, ada juga kegiatan di luar ruangan. Untuk program tersebut, madrasah memiliki program lingkungan hidup. Kegiatan ini meliputi bersih-bersih atau kerja bakti di lingkungan madrasah setiap satu minggu sekali. Hal ini bertujuan agar semua warga madrasah lebih sadar akan kebersihan lingkungan, apalagi madrasah ini juga mendapatkan gelar adiwiyata. Dan ku tahu